Saya Nadia Asnawa Putri dari jurusan TIF 2016. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar AWK pada Linux Ubuntu ini. Pertama-tama kita buka terminal, lalu kita membuat sebuah file dengan nama coin. Jadi ketikan perintahnya itu coin. Nah, setelah muncul kayak gini, kita mengisi ini datanya sesuai dengan modul. Kita klik strld dulu, kita buka dokumen dekat koinnya ini kan. Karena ini belum apa namanya, belum ada isinya datanya, kita sudah membuat sebelumnya. Nah, kita copy file koinnya ini ke yang tadi kita buat di terminal tadi. Kita copy shortcutnya. Nah, setelah ini, setelah ada dibuat, kita save. Kita save, balik lagi ke terminal. Nah, kita melakukan jumlah record AWK, ketik perintah AWK print nr s dollar Nah, ini akan muncul seperti file yang koin tadi kita telah buat. Lanjut lagi ketik perintah green nf s dollar 0 ini akan juga muncul lagi sesuai perintahnya. Nah, terus lalu untuk menampilkan seluruh bagian yang mempunyai item brown saja, kita melakukan perintah wk bronze ini apa untuk menampilkan item bronze saja. Lalu untuk menampilkan bagian item dan tahun saja untuk item silver itu, dengan melakukan perintah awk lagi silver dengan print s dollar 1 s dollar 3 ini akan menampilkan item dan tahun. Nah, untuk menampilkan seluruh bagian dari file record, yaitu dengan melakukan perintah awk lagi print s dollar 0 koin. Maaf tadi ada yang typo. Nah, ini akan lanjutnya untuk menampilkan seluruh deskripsi dari sebuah metal, kita melakukan perintah awk print s dollar 1 koma s dollar 5 koma s dollar 6 koma s dollar 7 koma s dollar 8 lalu koin. Nah, ini akan hasil perintahnya seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan sebuah output hasil dari operasi logika dengan mengetik perintah awk s dollar 3 1986 pagar s dollar 4
USA coin. Nah ini outputnya akan keluar seperti ini. Nah selanjutnya untuk menampilkan sebuah output dari hasil ekspresi kondisi if, kita mengetik perintah wk if $3 ini 1980 print lalu $3 koma tanda petik koma $5 koma $6 koma $7 koma $8. Nanti outputnya akan seperti ini. Nah selanjutnya untuk menampilkan sebuah output dari hasil operasi relasi itu dengan mengetik perintah awk $3 kurang dari sama dengan 1980 print $0. Nah nanti outputnya seperti itu. Nah selanjutnya setelah operasi relasi dan kondisi ini, kita menampilkan sebuah output dari hasil aritmetika. Nah itu dengan mengetikkan perintah awk lagi $2 kali 10 kurang dari sama dengan 5 koin. Nah ini akan outputnya seperti itu. Nah selanjutnya untuk membuat percobaan dengan file lain, kan tadi dengan apa koin, sekarang dengan file namanya dengan summary, jadi kita buat lagi cat summary. Nah kalau kayak gini kita set rld, kita buka ke dokumen. Nah ini udah ada summary-nya. Nah karena di sini filenya kosong, jadi kita harus isi dengan coding yang udah kita buat sebelumnya. Di sini kita copy codingannya. Nah isi datanya itu sesuai dengan modul supaya dapat berjalan. Nah kita copy lalu ke yang cat yang tadi telah dibuat, kita paste. Nah lalu kita save, kita balik lagi ke terminal. Bentar ya. Nah balik lagi ke terminal, kita melakukan perintah wk -s summary coin. Nah ini dari summary hasil yang tadi, koin tadi. Nah selanjutnya itu kalau perintahnya itu dengan menuliskan item yang berawalan seal, yaitu awk lagi $1 seal print f lagi print $0 lalu koin. Nah ini akan hasilnya seperti ini, berhubungan sama yang koin tadi. Nah selanjutnya untuk menampilkan sebuah output selain yang berakhirannya out dengan perintah wk lagi $1 tanda seru itu lagi slice out $1 slice lagi print $0
lalu koin. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Untuk berakhiran hold. Nah, selanjutnya selanjutnya untuk menampilkan sebuah output selain dari negara USA dengan mengetik perintah wait AWK lagi $4 underscore tuh lalu slash lagi USA di print kita print as dollar nol koin. Oh ya, maaf ada yang tipe AWK lagi as dollar 4 price. USA, oh ya tadi maaf di sininya salah ngetik jadi nggak bisa keren. Lalu print lagi US dollar 0. Jadi ini jangan sampai salah ngetik ya. Nah, ini akan menghasilkannya. Jadi selain dari negara USA. Nah, sekian dari video mengenai dasar-dasar AWK. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah. Makasih. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya.